Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan memindahkan tunas anakan tanaman nanas simadu. Kita akan pindahkan tunas anakannya ini. Kalau kita menanam dari tunas anakan itu sekitar 6 bulanan bisa dipanen. Tapi kalau kita menanam dari sini, cupat ini, itu kurang lebih 1 tahun, teman-teman. Inilah tanaman nanas simadu. Kita akan pindahkan tunas anakannya ke tempat yang baru. Jadi, supaya bisa dipindahkan. Inilah perkembangannya nanas simadu. Udah siap mau dipanen sekitar kurang lebih 1 bulan lah, harus sampai menguning. Itu manisnya masya Allah, manis banget teman-teman. Nah, kita akan pindahkan tunas anakan ini, kita potong di sini tunas anakannya, dan kalau kita menanam dari sini cepat dari tunas anakannya. Beda kalau yang nanam di sini itu agak lama, perlu waktu kurang lebih 1 tahun. Oke teman-teman, kita pindahkan aja. Teman, kita akan potong tunas anakannya dari sini. Kita akan pindahkan, kita akan tanam. Nah, dari sini kita akan tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memakai cutter, teman-teman. Allahu Akbar, alhamdulillah. Inilah tunas anakan nanas simadu, teman-teman. Simpel dan mudah menanamnya, teman-teman. Kita akan pindahkan, cuma ditancepin aja, teman-teman, di sini. Nah, gini teman-teman. Lalu kita, alhamdulillah, simpel dan mudah menanam nanas dari tunas anakan, cepat berbuah. Semoga kontennya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.